Akhirnya aku jalan menuju ke sekolahan anak-anak. Hai, ya Jose. Ini ya Jose udah pulang sekolah. Dapat apa? Punya apa? Tas? Oke, teman-teman. Ini aku sudah sampai rumah. Jadi, sekarang kita bongkar-bongkar hasil belanjaan. Yang pokok utamanya ini aku sampai beli 2. Teman-teman, welcome back to my channel. Bienvenido a mi canal. Berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo. Bagaimana kabarnya? Kumaha damang. Nah, di vlog kali ini teman-teman, ini aku sudah sampai rumah habis belanja dan ini hasil belanjaannya. Tapi sebelumnya ini aku mau jemput anak-anak dulu karena waktunya jemput anak-anak mepet banget. Nanti habis jemput anak-anak kita bongkar-bongkar hasil belanjaan tadi bareng Tole Irul ya. Oke, pokoknya simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip dan tidak lupa untuk di subscribe, simak sampai akhir. Oke teman-teman, sekarang kita jemput anak-anak dulu, habis itu baru kita bongkar-bongkar hasil belanjaan ya. Oke, langsung aja kita jalan. Lumayan panas hari ini. Ya, tadi kita berdua aja sama Tole Irul. Dia borong belanjaan. Habis ini aku langsung repot mempersiapkan pesanan untuk besok. Jadi banyak banget kerjaan hari ini teman-teman. Mepet-mepet semuanya mepet ya. Karena waktu itu kan gak ada stok kecap manis. Jadinya mau gak mau hari ini harus nyari. Karena bener-bener gak punya banget sama sekali ya. Karena waktu itu gak ada stok di supermarketnya, bukan di rumahnya. Jadi lagi kosong semua stok. Gak tahu kenapa. Oke, ini pas banget. Nyampe Ruby langsung waktunya jemput anak-anak. Suami pulangnya nanti malam, makanya ini aku sampai lari-lari membagi waktu. Ya Allah, beginilah ya tiap hari. Tadi juga sama Tole Irul cuma sebentar aja teman-teman karena tugas ya. Tugas ngantar jemput anak-anak. Kalau nggak ada suami tuh nggak bebas main juga teman-teman karena kan di waktu ya. Cuman pagi juga nganterin dulu anak-anak. Habis itu baru bisa keluar. Alhamdulillah ya, jadi kita bisa manage waktu walaupun repot karena 14 menu yang akan dibikin besok. 14 menu ngeronda ya, ngelembur. Cuacanya lumayan panas, tapi ada angin juga sih, sudah semeliriwing. Jadinya nggak benar-benar panas. Nah, sudah sampai lokasi sekolahan anak-anak.
Jadi seperti biasa nih aku parkirnya di sini, teman-teman. Karena di sini sangat susah nyari parkiran. Suasananya masih sepi karena ini aku agak awal. Ininya cakep banget ya. Langitnya sampai biru. Di samping pohonnya yang kuning karena sudah agak dingin-dingin gimana gitu. Oke, ini aku jalan menuju ke sekolahan anak-anak. Suasananya aku sendiri. Soalnya sebagian orang-orang belum pada datang. Ini aku agak awal biar nyari parkiran, dapat parkiran gitu ya. Soalnya kalau misalkan agak terlambat dikit, nggak dapat parkiran, teman-teman. Penuh. Penuh-penuh ya. Ini aku nggak bawa tripod, lupa. Hai Ajose, ini Ajose udah pulang sekolah. Dapat apa? Punya apa? Tas. Oke, pulang ya. Ajose. Gimana sayang? Apa kabar? Tas bien? Ya? Dede cinta. Hei. Di mana kamu? Ayo pulang sayang. Pulang Nana. Ya, Dede cinta mah ke pulang sekolah keluar nyemil. Ini Ajose dapat tas ransel dari sekolahan untuk touring school. School tour. Tour school. Oke, sekarang kita pulang. Ayo, gendong deh, gendong kayak kura-kura. Coba, oi. Coba lihat deh. Kayak kura-kura ninja kamu deh. Si Dede cinta. Ayo, Sen. Ayo, saya mau sarapan. Ah, sarapan. Gendong. Nah, ini anak-anak sudah di sini. Jadi kita sekarang pulang. Hai, Ajo, Sede Cinta. Halo dong. Halo. Nah, nyampe rumah baru kita bongkar-bongkar hasil belanjaan. Boleh kita dosa batos? Iya, boleh. Oke, sekarang kita jalan ya. Pulang. Oke. Habis ini bongkar-bongkar langsung nyiapin pesanan. Nyiapin masak untuk besok diantar. Lucu banget ini mobil. Ini dah Tete, mobilnya lucu banget, tak? Nah, cute, dekar. Pedro? Iya tuh, Pedro sana. Pedro, creo que es Jikundo, ¿eh? Sí, me lo ha dicho. ¿Sí? Sí. Oke, teman-teman, ini aku sudah sampai rumah. Jadi sekarang kita bongkar-bongkar hasil belanjaan bareng Irul Dani, bareng si Tole ya, anak lanang, anak ganang. Oke, jadi tadi belanjanya aku cuman, nah ini penting banget karena ada pesanan martabak telur dan juga cireng membutuhkan daun bawang. Cireng cilok. Nah, daun bawang tuh harus ya. Kemudian nah, ubi-ubi ungu juga. Nah, kebetulan ini ada daun-daunnya. Jadi aku mau potong segini, disimpan. Sudah tumbuh, tapi ini udah mau musim dingin sih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ya kok sekarang jadi loyo ya ininya. Bisa-bisa mati ini.
Oke, lanjut. Nah, ini nggak tahu harganya berapa, nanti aku lihat. Nanti dilihat ya, karena kan waktu itu aku beli satu gininya itu sekitar 3 euro, sekitar 60.000. Mahal banget. Nah, dan yang pentingnya ini tahu. Aku sampai beli 2 wadah tahunya karena ada pesanan siomay dan juga batagor. Kemudian ayam geprek juga. Nah. Dan ini nih, yang pokok utamanya ini aku sampai beli 2 langsung diborong karena cuma sisa 2 botol doang, jadinya aku borong takut kehabisan lagi. Udah segini aja teman-teman belanjaan hari ini. Tadi itu, aduh, nah, jadi hasil totalnya cuma segini, semuanya sekitar 14,80 euro. Nanti aku total-total. Dan ini kecap sekitar 3,95 euro per botolnya. Jadi 2 botol itu 7,90 euro. Dan tahu murah ya. 2,50 euro. Jadi per satunya itu 1,25 euro. Nanti di aku tulis rupiahnya nanti. Dan murah banget. Ini murah banget teman-teman, cuma 67 sen. Tadi aku cuma ngambil satu takut mahal ya. Ternyata murah. Aku cuman ini karena ada pesanan siomay, jadinya aku beli satu aja karena ini cukup lah ya untuk siomay. Soalnya punyaku masih malahan enggak tumbuh. Dan ubi ungu sekitar 2,73 ya, soalnya per kilonya itu sekitar 3,50 euro. Nah, ini mungkin nggak nyampe 1 kilo, makanya 2,73. Nanti aku di total aja ya. Oke, cuma segini aja teman-teman. Nah, hasil buruan hari ini tadi bareng anak lanang. Jadi kali ini belanjanya cuma sedikit, tapi yang penting-penting aja sih karena ini perlu banget, urgent gitu ya, emergency. Urgent banget, jadinya aku sampai lari ke Barcelona, mau nggak mau aku harus lari ke Barcelona karena nggak ada kecap manis, juga perlu juga tahu dan ubi ungu. Di sini kalau di Ruby itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jadi untuk mixer aku mending langsung aja ke Barcelona. Yaudah aku pamit aja teman-teman ya, karena mau nyiapin untuk pesanan siap-siap. Jadinya sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu notification terbaru dari video saya. Hasta luego, hatur nuhun, wilujeng kantun sadayana. Bye-bye, love you pokonama.